Pertanyaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia beserta jajarannya atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 serta Sekretariat Jenderal dan badan kalian DPR RI yang bersama-sama telah menyelesaikan RUU tersebut dengan baik. Selanjutnya, kami persilakan Bapak Menteri Sosial RI dan seluruh jajarannya untuk meninggalkan ruangan. Kepada anggota Dewan, kami minta untuk tetap di tempatnya masing-masing. Pimpinan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Menteri Sosial selain beliau hadir di sini, jika diizinkan. Silakan. Terima kasih. Saya singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Bagi kita semua pimpinan dan juga rekan-rekan yang saya hormati, ada beberapa hal, khususnya ada satu hal yang sangat penting yang sudah kami sampaikan melalui Komisi 8, tetapi saya mengambil kesempatan pada rapat paripurna yang sangat berhormat ini untuk menyampaikan sekali lagi mengingatkan kepada pemerintah melalui Menteri Sosial yang menjadi leading sektor untuk pembuatan PP penyandang disabilitas. Karena undang-undangnya sudah kami sahkan beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah jauh melewati batas deadline yang sudah diset waktu itu untuk pengeluaran PP-nya. Jadi mohon ini sekali lagi mengingatkan karena saudara-saudara kita penyandang disabilitas para difabel sangat membutuhkan, apalagi sekarang kita sudah mengesahkan RUU menjadi undang-undang kerja sosial di mana para pendamping pun juga sangat siap untuk mendampingi proses rehabilitasi dan juga mendampingnya untuk para penyandang disabilitas, mereka sangat membutuhkan. Maka dari itu mohon pengertian dan juga dukungan dari Menteri Sosial sebagai menteri sektor dalam hal ini untuk adanya pengesahan dan juga tentunya penerbitan PP penyandang disabilitas dan semuanya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan Pak Ketua Menteri, Ketua Yadia Pak Pimpinan. Oh, ada kaitannya. Silakan Pak Wilam Menteri. Baik, Pak Ketua, Bapak Ibu, dan juga kami yang kami tanyakan ini dalam kesempatan ini dari Menteri Kesehatan terkait dari mana kita penyelenggaraan untuk kita terhadap keadaan negara agar kita sekolah penting yang terus dari poin hingga hari ini pertama terkait konflik juga hingga hari ini belum selesai, belum berakhir, dan juga kepada institusi terkait baik TNI maupun Polri hingga hari ini kami belum mendapatkan protes terkait target dan sasarannya terkait kapal kami belum menggunakan APBN sejak awal Desember 2016 yang lalu hingga hari ini, dan hari ini ada sekitar 144 warga sipil telah meninggal dunia dan banyak warga kita yang mengungsi ke jumlah kabupaten dan di sini kita bantuan dari pemerintah pusat baik dari Menteri Sosial, Menteri Pendidikan dan juga Menteri Kesehatan. Oleh karena itu pada kesempatan yang diberikan diperolehkan oleh Menteri Sosial hari ini Menteri Sosial dan kami anggarkan kiranya dapat memberikan perhatian serius kepada warga kami yang sedang mengungsi sejumlah kabupaten di Tanah Papua. Konflik juga ini belum selesai, untuk pula dengan yang berlaku semua terkait kasus diskriminasi rasial di kawasan Surabaya. Di sini kami sangat sesalkan terhadap kinerja eksekusi penyidik, di mana tidak begitu belum sukses penanganannya secara tuntas, tapi lebih rasional dan sensitif terhadap dampak akibat yang di mana kasus di Surabaya itu banyak warga yang menyaksikan protes, aksi turun jalan di mana-mana, baik dalam Papua di luar Papua. Tapi institusi terkait, institusi kepolisian hari ini sangat yakin
sangat responsif, sangat reaksional terhadap tindakan-tindakan ini. Bahkan banyak warga yang sudah ditangkap, diintimidasi, diinjak sampai bahkan ada di Yogyakarta. Cara-cara penanganan dalam praktik terhadap kritikus dan berbunga di kita. Kalau memang seperti ini, coba minta kepada pihak-pihak yang berkompeten, baik dia kepada pihak yang hari ini sebagai menjadi penyelenggara misalnya tentang Papua. Dan juga kami ada di sini, merupakan juga sebagai representasi anak Papua yang ada di pusat. Baik anggota DPR maupun DPD dari Papua maupun Papua. Tentunya kami selalu siap dengan semangat dan kebijakan. Memberikan cara input pendapat yang semakin akurat. Tentunya ini bisa diberikan sebagai referensi dari pemerintah pusat dalam menetapkan penanganan presiden maupun anak Papua. Tapi di akhir ini kami tidak mendapatkan koordinasi secara insentif, tidak berhasil. Baik, kami persilakan kepada Pak Menteri Sosial untuk menjalankan keluarkan dengan diiringi ucapan terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, sekarang marilah kita